Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana menjadikan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah kita pada saat ini masih diberikan Allah dengan berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan yang alhamdulillah kita dipertemukan kembali di majlis ini dalam keadaan sehat wal afiat. Semoga dengan barakah majlis ini, dengan barakah istiqamahnya kita menghadiri dan menyimak majlis ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala ampuni dosa-dosa kita, Allah Ta'ala ampuni dosa kedua orang tua kita, Allah angkat derajat orang tua kita, Allah jadikan anak cucu kita menjadi anak yang saleh dan salehah, dan mudah-mudahan kita sekeluargaan selamat dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, masih tentang bagaimana gambaran-gambaran di dalam surga. Hasanul Basri berkata, buah delima surga berukuran sebesar timba. Jadi buah delimanya ganal-ganal, tidak ada apa-apanya kenikmatan di dunia. Jadi supaya kita terus semangat untuk banyak berbuat kebaikan, karena kata Imam Al-Ghazali, supaya kita tidak terlalu lama di penghitungan nanti atau di yaumul hisab, adalah dengan memperbanyak menggunakan waktu umur kita untuk berbuat kebaikan atau beribadah kepada Allah, selalu berusaha untuk mensyukuri nikmat Allah, selalu berusaha untuk menjadi hamba Allah yang terbaik dan pengikut setia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sehingga kita waktu semua kita gunakan untuk kebaikan-kebaikan, dan nanti di sana tidak terlalu lama, ya, enggak lama langsung masuk surga. Nah, ini sudah gambarannya kayak begini. Jadi agar kita terus semangat. Jadi apapun kenikmatan di dunia cuma sebentar aja. Di sanalah nanti yang khalidi nafiha selama-lamanya. Sungai-sungainya dialiri dengan air yang selalu jernih. Karena kayak wadah kita satu mat karuh, ya. Sebentar-sebentar mati lagi, ya. Macam-macam. Tapi di sana tidak pernah. Jannatun tajri min tahtihal anhar khalidin nabi selama-lamanya. Sudah nikmat yang begitu digambarkan gini kok masih malas juga. Ya, itu berarti sudah ketutup betul hatinya. Jadi kalau nikmat-nikmat surga ini cuma gambaran.
Ya, gambaran yang tentu diambil oleh ulama-ulama daripada Al-Quran dan hadis baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, supaya apa? Kita paling tidak tadi sebuah motivasi bagi kita. Jadi gambaran ini untuk mencerminkan bagaimana keadaan nanti sebenarnya di sana. Jadi kalau di dunia ini cuma kita sebentar, nikmatnya sebentar, kayak kita makan cuma sebentar, ditenggorokan masuk ke dalam dan nikmat lagi. Ya itu sebentar aja, tidak ada yang kekal. Kita berwangi-wangian juga sebentar, paling nanti setengah jam berubah lagi dah baunya, ya sebentar. Tapi kalau di sana, oh masya Allah, khalidina fiha. Susu yang tidak berubah rasanya. Coba kalau susu wadah kita, susu nenek berubah juga empat. Apalagi neneknya banyak pikiran yang berubah. Bisa kencang, bisa kada kencang. Nah, sudah pikirannya kemana-mana tuh. Nah. Madu jernih yang tidak dapat disifatkan kelezatannya. Ah, madu di dunia yang paling enak madu, madu Yaman sebahagian orang mengatakan. Masih nikmat madu di sana, ya. Jadi kalau madu Yaman yang asli itu kalau ditarik begini tidak putus dia. Jadi pakai ditarik begini tidak putus. Kalau madu kita bakal lahir terus. Jadi madu yang paling enak madu Yaman. Nah madu di sana, masya Allah gambarannya luar biasa lezatnya. Dan khamar yang lezat. Nah, di sana tidak ada lagi, sudah halal semua sudah. Kalau di sini kita menahan hal-hal yang memabukkan, di sana sudah diberi kebebasan. Ya. Artinya apa? Itulah nilai keberkahan-keberkahan yang selama kita di dunia kita menahan, kita berusaha, kita berbuat, semua perjuangan pengabdian kita tidak akan terlewatkan sedikit pun. Jadi kita enggak usah heran, enggak usah merasa gelisah. Kadang-kadang kita berbuat baik, orang lupakan, enggak apa-apa. Allah Maha mengetahuinya. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah enggak pernah ngantuk, enggak pernah tidur. Ketika akan ematen roh, selalu ada catatannya, toh. Nah, serta tidak melemahkan pikiran. Nah, itu khamar di sana enggak kayak di sini. Di sini kalau sa tetangah botol miring sudah kepalanya. Sana enggak. Nah, itulah pokoknya di sana semua sikat terus halal perataan dan tidak membuat kepala pusing. Nah, di sini pusing kalau di, minum sedikit pusing sudah. Pernah minum? Ya pernah minum teh. Iya. Dalam surga banyak hal yang belum pernah disaksikan oleh mata. Ma'ainun ra'at. Enggak ada, tidak ada sesuatu yang dipandang. Artinya yang dilihat di sini belum apa-apanya di sana. Wala udhunun sami'at, belum pernah juga kita dengar-dengar. Kita dengar di sini nikmat begini, masih di sana nanti ada lagi yang lebih daripada itu. Didengar oleh telinga dan dibayangkan oleh hati manusia. Kita membayangkan, seperti surga. Bapak di mana? Pantai mana yang kayak surga? Katanya. Enggak surga, begitu mau keluar bayar mahal. Kalau di sana gratis, ya. Di sana gratis, enggak ada bayar-bayar. Ya bayarannya apa ya? Sekarang ini kita cicil bayarannya. Sedekah yang kita lakukan, amal-amal semua itu mencicil semua, menabung. Nanti ketika di sana, wah banyak sudah tabungannya. Tinggal bagaimana caranya kita menggunakannya, ya. Nah ini masya Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung dunia akhirat, termasuk kita min ahlil jannah. Amin ya rabbal alamin. Penghuninya menjadi raja. Oh, sudah enak. Dilayani semua kita. Kalau di sini kita sebagai abdi, mengabdi kepada Allah. Ya, kita sebagai orang yang selalu memberikan pelayanan. Nah, kita kan pelayanan, jadi pengurus masjid itu pelayanan. Bagaimana caranya masjidnya makmur? Jadi pemimpin pelayan, sayyidul qaum khadimuhum. Pemimpin itu ya pelayan.
Iya. Jangan dikira kita minta layan, kita yang melayani orang. DPR, tambah lagi DPR itu. Perwakilan kok. Mewakili rakyat. Ya, cuma bisa ada ingatinya. Nah, ulama, ustadz, kiai, pelayan, umat, ya kemana aja dipanggil, siap. Nah, kalau di sana nanti kita yang dilayani semuanya. Karena kalau kita di sini biasa melayani orang, melayani orang, melayani orang, tentu dengan keikhlasan, ya, tidak ada lain tujuan kita apa? Untuk baginda Rasulullah menyelamatkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberikan ilmu dia, oh dia dosen memberikan ilmu kepada mahasiswanya, oh dia ustaz memberikan ilmu kepada jamaahnya, yang mana ilmu itu bersumber daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita pelayan semua, orang tua jadi pelayan bagi anak-anaknya, semua pelayan. Tapi nanti di sana penghuni surga, wah, jadi raja beradaan, ya. Hidup dengan penuh kenikmatan, tidak ada lagi sedih. Kalau di sini sedih, ya. Kalau lagi cair, wah, oke, gaji 13 cair, wah, mantap. Tapi satu saat nanti sedih, nangis, ya. Apalagi laki bebini pulang, nangis pulang. Ada yang meninggal, nangis. Di sana tidak ada lagi, senang terus di sana, masya Allah. Nikmat semua. Jadi penghuni surga hidup penuh kenikmatan. Menjadi muda, ah, nenek-nenek. Tidak ada lagi yang tua di sana. Anum berataan. Pokoknya maknyos semua. Kalau di sini, Allahu Rabbi. Naik tangga, kada khawasidin. Ya. Tuha 60, 70, 80 bah, ya sudah. Kalau 80 itu sudah mundur-mundur berjalan. Tapi ku takut nih kayak-kayak nang 82, 83. Kalau melihat cewek masih bisa di sini. Cuma bisa tapi tak berdaya. Ya, sana enggak ada umurnya muda-muda semua. Ya, semua muda. Dan umur mereka semua sama, yaitu 33 tahun. Dengan tinggi tubuh 60 hasta. Wah, tinggi-tinggi. Nah. Karena umat Nabi Muhammad ini pendek-pendek. Lah, halus. Ada yang kecil, Ucuk Babak kecil betul, ya. Iya. Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Mas'ud tuh kecil, kerdil. Ibnu Mas'ud tuh kerdil. Salah satu sahabat yang kerdil itu. Sampai sering masuk ke jubahnya Rasulullah, artinya bergelantung, artinya di sini. Karena orang Bahari itu jubahnya besar-besar, Pak. Ya. Jubahnya besar-besar. Seperti ada saya lihat teman-teman di kami persatuan grup di Jogja menawarkan peci panjang betul. Nah, itu pecinya Abu Hanifah, tinggi sampai 60 cm tingginya, mantap itu kan berjalan sangkut berjalan. Ya, ada yang tinggi kalau wah, peci hitam waktu dia sholat, wah, mantap. Dan jadi saking kecilnya Ibnu Mas'ud itu, tapi masya Allah banyak meriwayatkan hadis. Jadi biar halus cabai rawit juga dia. Artinya umur di sana 33-an. Wah, ini mantap-mantapnya 33 ini. Kalau sekarang sudah 50, 55, 60, ya, 5 berapa? 58 mau pensiun sudah. Nah, sana 33, tingginya 60 hasta. Bercelak mata, semuanya bercelak mata. Makanya kita bercelak mata sunat mengikuti Rasulullah, ya. Apa aja kita baca selawat sambil bercelak mata tu, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali, bercelak mata pian. Baru baca ya basir, ya basir, ya basir, ya basir, ya basir 11 kali. Supaya penglihatan pian, karena yang bercelak mata kebanyakan bibinian, ya. Lelaki boleh juga bercelak mata. Baca ya basir, ya basir, ya basir, celak 11 kali. Jadi supaya penglihatannya bagus, ya. Ini bercelak mata sing lawasan kira-kira yang dibaca sampai bersedok juga umai. Celak mata sampai kelewatan alis sampai ke sini dong. Wah, ada lagi sekarang alis dicukur, digundul, pakai sulam. Alis itu haram hukumnya, ya, enggak usah.
apa adanya aja. Bebulu mata palsu udah usah. Kalau pindah Kalimpanan pian. Tahu Kalimpanan masuk di mata. Iya, udah apa adanya. Yang paling bagus alami aja. Banyakin baca salawat ya. Jadi supaya laki senang, laki melihat kita itu seperti muda kembali, banyak baca salawat. Di antaranya tadi, ya basir, ya basir. Wah, laki mau melihat, oh my mamanya banom, ya, nah, masya Allah. Belum lagi tambahin doa-doa yang lain, pokoknya lengket kayak perangko. Nah, dan berambut pendek. Nah, makanya kan ada di surga rambut panjang. Makanya kita disunnahkan motong rambut. Wah, mengikuti Imam Ghazali. Imam Ghazali jangan dituruti sidin orang yang luar biasa. Seorang gawian kada baik menuruti rambutnya Imam Ghazali. Kada usah mengikuti Imam Ghazali, ikuti Rasulullah aja sidin. Bila Kamis Jumat potong rambut sudah udah repot. Oke lah, mungkin dia pengen betul ya, tapi bersih. Nah, Imam Ghazali kenapa sampai rambut sini panjang? Karena saking sibuknya. Ini aura HP aja ini sibuknya. Sedikit-sedikit kan ngikuti sunnah, ngikuti sunnah. Iya. Memang Nabi rambut sebahu juga. Ya, Rabbi sa'ruhu bainal jumati wal wafrah, sebahu rambut beliau. Nah, kita enggak usah ikutin disunnahkan potong rambut bagus-bagus, potong kuku. Ada juga kuku yang panjang. Ngikuti siapa? Ngikuti sunnah. Sunnah siapa? Rambut panjang. Kalau pindah mencakar laki. Nah, yaudah yang enak-enak aja lah. Coba kalau rambut rapi, apa penampilan rapi juga enak dipandang. Ini rambut panjang. Menggulung-gulung pulang rambut. Bah, bekutu lagi rambutnya. La ilaha illallah. Ini lalakian, bu. Kalau perempuan tidak masalah dia. Lalakian. Ada beberapa yang kita tegur. Tapi kan Ustaz katanya sunnah loh. Kamu ngomong sunnah dari siapa? Itu katanya Imam Ghazali rambutnya panjang. Di mana kamu lihat? Di foto. Iya, yang biasa aja lah ya. Nah, di surga aja pendek. Mereka merasa aman dari siksa. Tinggal di negeri yang aman, yang nyaman dengan sungai-sungai yang mengalir dan di atas batu-batu kecil yang terbuat dari yakut. Dan zabarzat ya, barzat ya, tahu barzat, ada batu namanya barzat. Wah, itu mahal juga itu. Ada namanya yakut, punya yakut, ada nilam sari, banyak ditilam pada becari. Ya, kalau kayak gini biasa ogi senang batu ini, namanya tirus. Wah, salah satu di antara khasiat batu ini katanya kan, memang karena setiap ciptaan Allah kan punya hasiat masing-masing. Sampai batu pun ini kalau dia berlayar pasti balik ya, asal memang ada uang kos untuk balik. Iya. Biasa oke kalau cari ikan ke laut kot pasti ada tirus dia. Saya tanya, kenapa nih Pak Ngaji anu nih oke biasa pakai tirus? Anu Ustaz, kalau kita joka itu cari balai toh pasti lisu. Kenapa? Karena supaya itu anu barakah ada batu ini ada. Oh, begitu kan. Jadi kemana-mana bawa batu. Jadi kemana aja tulak di sini pasti bulik. Asal ada ongkosnya aja bulik. Batu ya. Jadi batu ini banyak juga khasiatnya. Yang jelas batu itu termasuk di antara makhluk Allah yang memiliki khas ya. Batu, emas ya. Makanya aja Banjar itu batu itu apuahnya besar, Pak. Apuahnya itu yang besar. Emas juga. Makanya kalau emas itu jangan sampai dekat dengan orang berjualan lain, kalah yang lain. Ini ada emas, ada orang jual sembako, ada harapan payo sembako aja. Apuahnya kalah. Makanya biasa kalau emas dia enggak bisa kumpul dengan yang lain. Betul, boleh percaya boleh enggak? Ada toko emas, samping sini orang jual kain, yang di sini sembako. Susah karena apuahnya kalah. Emas karena dia dari dalam dikeluarkan besar apuahnya. Kita hendak bola rumah 4 buncu emas biar adem dingin. Nah, nyata bila sudah emas sih nyaman dilihat. Kenapa nyaman dilihat? Ya, harganya larang. Apalagi emasnya melepo begini tuh, tapi palsu. Jopan ibu ting tiga kamu sirine emas yang melepo begini. Wih, ditanya
Kuang aja emas kan? Enggak, palsu. jadi ada ibu-ibu haji waktu boating tuh, itu Ustaz, itu yang besar-besar begitu dikira asli kah? Kenapa? Mana palsu? Itu yang asli yang 5 cincin, 5 gram. Yang lain enggak. Oh, begitu kah? Iya. Di pernah ada jamaah haji ya, kebetulan dari Sulawesi. Waktu di Madinah, padahal tanya-tanya, berapa ini Mas, berapa ini? Jadi pas kebetulan saya haji kan, jamaah haji. Sampai di Balikpapan, kita pisah sudah, ada yang ke Palangka, pulang ke Palangka. Ada 5 waktu itu saya bawa, ada Jakarta, Samarinda, Sulawesi, Palangka, sama Jambi. Jadi pisah, yang Jambi pisah di Jakarta, yang Sulawesi pindah di Balikpapan. Wih, melapun ya masnya? Aku tanya sama suaminya, anu Ustaz, palsu itu? Oh iya dah. Biasa pakai baju kebesaran loh. Wih, sebesar emasnya baju, yang laki-laki sudah pakai jubah, pakai patah kangkung tutup begitu, pakai kacamata hitam, beh. Padahal dimakan jarang jok di masjid, banyak yang makan roti di kamar, bah. Bahaya. Apa katanya, nanti Ustaz kalau kita turun itu di bandara, sudah disambut itu satu kampung yang nyambut. La ilaha illallah. Makanya kalau ke Makassar banyak apa jamaah-jamaah haji. Banyak. Kami berapa tahun rutin bawa jamaah haji Makassar itu kadang 30 ya. Jadi kita gabung nanti karena konsorsium kan. Ya kita pusatnya di sini, ada di Lubakung itu Pak Fuad namanya. Itu pusatnya di sini. Jadi Palangka ikut sini, Jakarta ada beberapa travel ikut sini. Jadi ketemu di Jakarta sama-sama berangkat. Jadi macam-macam. Ada dari Jambi, Sulawesi, Palangka. Wah, Masya Allah. Ini kapan tulak haji ini ampihan pindahnya tulak haji ini. Iya. Jadi kalau sudah ada tulak haji ini, kita menaiki haji-haji yang ada-ada. Masya Allah. Akar pohon korma dan anggurnya adalah bermata. Ya. Dan hanya Allah yang mengetahui besarnya ukuran buahnya. Bau harum surga telah tercium dari jarak perjalanan 500 tahun sebelum menuju surga. Perjalanan 500 tahun sudah mencium bau surga. Ada orang yang tidak bisa mencium. Siapa? Orang yang diberi amanah jabatan. Mau jadi apa kahinya? Mau jadi RT kah? Lurah kah? Camat kah? Kepala SKPD kah? Wali kota kah? Apakah dia tidak menggunakan jabatan dengan baik, balah dia curang. Lam yajdar raihatal jannah. Ini orang pemimpin yang kayak gini tidak mencium bau sorga. Bau sorganya aja enggak mencium, apalagi masuk. Nauzubillah min dzalik. Tapi kalau orang-orang yang sudah ibadahnya luar biasa belum masuk surga, 500 tahun sebelum sudah keciuman bau surga, kayak kita di Ka'bah atau di Raudhah, baru kita masuk masjid, ciri khasnya bau parfumnya, ciri khasnya apa itu garunya. Apalagi kalau asar saya senang biasanya dikipasin. Ini Wahabi ngomongnya bid'ah, mana bid'ahnya, orang di Mekah aja berdupa kok ya. Apalagi dulu waktu zaman kita tinggal di sana, Raja Fahad itu kalau dia tawaf, oh di depan ada yang ngipasin dupa. Rajanya tawaf, oh, kita ke pinggir di dupa, garu, nah bakhur kalau bahasa Arabnya. Cuman karena kebetulan di Indonesia ini para Sunan Wali Songo itu membawa ada agama lain yang juga pakai asap-asap begitu, sehingga dicampur-campurnya antara yang bakhur dengan yang berbagai macam adatnya. Ke Sulawesi juga ada pakai bakhur, pakai dupa-dupa kemenyan yang dipanggilnya, enggak tahu macam-macam itu ya. Banjar ada juga, semua suku ada juga, akhirnya tercampur-campur begitu. Padahal bakhur itu pengharum ruangan niatnya, bahasa kita dupa ya, ya bagus itu. Ini kalau kita pakai bakhur, pakai dupa, malaikat memanggil tuyul apa ya? Bukan ya. Karena harum ruangan, jadi
Seperti kita dulu majlis-majlis Habib Maliki, kalau kita hadir, masya Allah, wah harumnya enak. Nah makanya Abah Guru saya kumpul, apa aja pasti ada dupa, ada bakhur, ya bakhur. Tapi oleh mereka dianggap bid'ah, lalu dihubungkan dengan agama-agama lain, dipadahakannya memanggil roh macam-macam. Nah itulah sudah. Padahal asal usulnya memang dari sana ya. Makanya di Mekah banyak orang jual bakhur kan, yang kayu-kayu itu, oh mahal-mahal pak, ada segram sekian ratus real. Tapi memang bagus, baunya juga masya Allah ya. Namun di wadah kita baunya bah, jangankan malaikat, hantu kita hutan. Kuda dan untanya berjalan cepat, pelana dan tali kendalinya terbuat dari yakut. Penghuni surga saling mengunjungi, saling berilangan. Makanya di dunia kita saling berkunjung, bersilaturahim antara satu dengan yang lain, berilangan. Kita di surga gitu juga. Sama di dalam kubur tuh berilangan juga. Amun biar kada percaya, mati aja dulu. Berkunjung. Ketika ada yang baru masuk, kebetulan tetangganya tanya, kayak apa semalam waktu ikam burik tadi anak-anakku di dunia. Oh masya Allah anak pian jilai, masya Allah rajin beribadahnya apa macam, senang tetangga-tetangga ini atau keluarga. Makanya rata-rata kan kuburan itu berdekatan ya, dekatan satu dengan yang lain keluarga, dia senang. Tapi sebaliknya juga demikian, kayak apa anakku, masya Allah anak pian jarang kelihatan di masjid, pindah di kape aja pindahnya. Waduh, karena aku nang bisi kape aja sih nah ya. Jadi saling mengunjungi. Istri-istri mereka adalah bidadari-bidadari yang bagian telur yang tersimpan rapi, seakan-akan kayak hintalo yang rapi gitu. Karena satu orang 40.000 bidadari yang melayani, masya Allah. Biniku bang dianak di mana? Kalau lak sama-sama laki bini masuk surga, bidadari kalah berataan. Wah, tenang aja nek. Biar hirang, biar kada mancung, biar tuha masuk surga dengan kai berdua-dua. Kenapa? Karena senang ibadah berdua-dua, kemana-mana pengajian berdua-dua. Jangan kainya aja tulak, bini di rumah jadi tapai kena bini. Iya, dia aja istrinya, dia aja. Ya, sebentar pengajian apa macam, kedua-dua masuk surga, oh kalah semua bidadarinya, masya Allah. Itu nikmatnya. Dan nikmat yang paling terbesar ketika kita di yaumil mahsyar itu bisa berkumpul dengan keluarga juga nanti di dalam surga. Mana sih anu, cari, oh di sana mah alhamdulillah, mana sih anu, wah mungkin ketinggalan di sana. Oh, kayak apa yuk, ada anak kah, mantu kah, keluarga kita kah tertinggal di luar, ibaratnya kan begitu ya. Wah sedih kita pak, kita tidak boleh keluar. Nah, tapi kalau sudah ketemu si anu, mana si anu, mana si anu, terkumpul dalam surga, wah sudah nikmat yang luar biasa. Mudah-mudahan kita sekeluargaan selamat dunia akhirat ya. Jadi berdoa jangan sendirian masuk surga, beribadah pun jangan sendirian aja. Ku anfusakum wa ahli wa ahlikumnya dia aja, keluarganya dia aja. Ya, memang perempuan bagus sholatnya di rumah. Tapi kalau untuk taklim, untuk pengajian, apa salahnya kita ajak? Bermobil takut malu kelihatan, bermobil. Ya enak. Habis taklim pulang sudah, supaya tidak ada fitnah. Karena perempuan kan ceritanya atau istilahnya kita hati-hati betul untuk mengajak keluar, takut timbul fitnah. Tidak masalah. Ya. Memang bagusnya perempuan di rumah. Nah, kalau di rumah siapa yang ngajarin nanti? Kita sendiri juga belajar. Nah, lain bisa laki guru bisa sendiri melajari. Nah, kalau kita enggak gimana? Ya ajaklah kita. Atau kita izinkan pada kelompok perempuan juga untuk belajar. Loh, ini kewajiban. Mohon maaf, orang banyak yang kadang-kadang enggak kepikir ke sana. Inya aja nang ke sana tulak pengajian sana, tabligh akbar sana apa macam, bini enggak. Ya, di rumah aja. Tapi kalau ke mall bawainya. Kalau ke mall itu lambat laju pada terak itu. Karena bibin ini kalau sakit-sakit kepala takana naik bawa aja ke mall ampih kamu. Ya.
Allah Ta'ala menyucikan penghuni sorga dari akhlak yang buruk, ya, dari hal-hal yang buruk. Jadi isi mereka rapi. Dengan dua jarinya para bidadari itu mampu mengambil 70 pakaian dan kemudian memakainya. Dua jarinya set. Wah, hebat, sudah luar biasa. Dari balik 70 lapis pakaian itu tampak sumsum batisnya. Allah Ta'ala mensucikan penghuni sorga dari akhlak yang buruk dan melindungi dengki jasad mereka dari kematian. Tidak ada lagi garing, tidak ada lagi apa macam, pokoknya sehat semua. Walaupun di dunia sakit-sakitan, sidin sabar. Karena ketika orang diuji dengan penyakit, dia sabar, ikhlas. Sampai ketika di yaumil hisab, dia bingung, kok amalnya banyak betul. Sampai tetangganya juga, ya Rab, ini orang ini di dunia biasa aja amalnya, kok banyak betul. Oh, dia ku uji, ku beri ujian, dia sabar, dia ikhlas betul. Nah, ketika dia sabar dan ikhlas itulah aku, kata Allah, memberikan rahmat yang tertinggi kepada dia, sehingga memiliki derajat yang mulia. Nah, di sorga tidak ada lagi sedih, semuanya gembira. Di dalam surga mereka tidak beringas serta tidak buang air kecil maupun besar. Berarti kan ada WC di sanalah. Kalau di sini bila singgah pasti yang dicari WC dulu. Orang Turki bingung. Indonesia kalau mampir pasti yang dicari WC. Ini kita anu nih kunjung ziarah ke sana mampir toilet. Kadang-kadangnya aneh juga, ngejek juga. Indonesia, toilet, toilet. Paham ya sudah. Jadi kita Indonesia itu biar kecil, dia minum airnya kuat. Apalagi di Turki musim dingin kemarin waktu kita itu. Minum air sedikit aja sudah napa kami. Jadi bilanya apa-apa, singgah dulu di mana, apa di Hagia Sophia, pasti yang dicari WC dulu. Kalau di Mekah gitu juga. Allah Indonesia kullu hammam, kullu hammam ya. Orang Indonesia ini jalan Arab sedikit WC, sedikit WC. Iya, memang betul, Pak. Pasti kita mampir di mana anunya? Jamban. Kok ada jamban? Jago di sini Cilai. Anda mencari jamban di sini, tahu jamban? Yang di Batang itu nah. Ya kan kalau saya naik haji bawa haji gitu. Orangnya kan macam-macam, Pak. Ada jamban, kada ada jamban, WC aja. Di mana WC-nya? Tuh bibinian situ tuh. Tuh ada gambar orang bejilbab situ. Nang bejanggut tuh lalakian, jangan tak salah masuk julak lah. Ih, di situ. Pas salah masuk ya kan. Mau petikai ke situ. Apalagi Siti Rahmah. Enak mau. Siti Rahmah sana. Hah? Hebat orang Arab nih dia aja. Ya kenapa? Wali buahnya nih kenapa? Tahu ngaranku di sini. Rupanya ngarannya Siti Rahmah. Namanya Siti Rahmah. Ya, orang Arab memang gitu kalau dia manggil enggak tahu namanya Siti Rahmah, Siti Rahmah. Kalau yang lelaki apa? Hah? Kalau laki-laki dia manggil siapa? Muhammad. Muhammad kadang Abdullah juga. Muhammad Ali, Muhammad. Wah, tahu kan kok Muhammad. Hebat juga orang Arabnya, wali-wali beretan, tahu ngaran gojer. Di Banjar itu di Barabe ada namanya Kampung Taal, Pak. Murung Taal. Ini ada kalau orang mulut ada Murung Taal. Jadi orang Murung Taal naik haji. Gitu naik haji. Heh, Muhammad Taal. Hebat orang Arab nih jar. Tahu kampungku aja tahu. Taal sini. Taal, Muhammad Taal, ini Taal. Wah, hebat sudah ya. Nah, biasa kalau kita mau masuk toko kan merhaban, merhaban, merhaban. Kebetulan beliau di kampung kan grup diba. Marhabannya ini. Hei, haji, haji, merhaban. Nah, Jaddal Husaini, Jaddal Husaini. Kangen juga, 2 tahun sudah enggak ke Mekah ini. Biasa kita tiap tahun ke Mekah, Masya Allah. Jadi kakawanan tetap, kakawanan di Mekah tetap berangkat. Artinya alhamdulillah kawan-kawan yang mukim di sana, enggak ada masalah. Di sini enggak heboh katanya. Ya Indonesia kada kau bayar itu. Kalau kayak Brunei, Malaysia itu
hari ini habis jamaahnya pulangan, sudah DP di hotel-hotel DP dia. Untuk tahun depan Indonesia nunggu DPR dulu. Habis DPR sudah nunggu kepres, diumumkan Menteri Agama sekian ONH-nya, anyar sibuk mencari tempat di Mekah. Iya, jauh-jauh di Ajiziyah, di Simalia, di Kaakiyah, di mana-mana. Iya. Kalau Brunei tadi, pama ini pulang sudah jemaah hajinya, sudah DP sudah. Ya kebetulan enggak banyak mereka kan. Indonesia kan 2.205.000 jamaah haji yang setiap tahun dikirim. Itu yang resmi, belum yang tidak resmi. Ada yang tulak turis itu, tahu turis. Oh. Jadi kalau orang-orang Cina kebanyakan dia perginya Pak bulan Ramadan. Karena Ramadan langsung menetap di sana. Karena visanya panjang itu, izin visanya kalau bulan Ramadan itu. Sampai haji biasanya. Ini kalau Indonesia enggak. Dia tahu bahwa Indonesia paling Ramadan ada setengah bulan, ada juga sebulanan. Kemarin banyak yang sebulan-sebulan kan Ramadan. Kebanyakan ada paket Lailatul Qadar sekian hari. Jadi Indonesia ini Masya Allah luar biasa. Luar biasa di tengkolak, tahu tengkolak. Luar biasa bisnisnya, catering bisnis. Apalagi ini bis salawat itu bis-bis semua di bisnis Masya Allah. Makanya kita satu-satunya negara, orang lain punya ada gedungnya sudah, ada rumah sakitnya, Indonesia belum, masih nyewa lagi. Itulah Indonesia Raya. Urusan haji-haji di bisnis, untung urusan mati gini di bisnis sih kan akhirnya larang, ya masuk kubur itu ya. Jadi nang kada kawa di bisnis lagi masalah roh aja lagi. Kada kawa di bisnis itu hendak ditarik rohnya apa enggak bisa. Semuaan semua di bisnis Indonesia luar biasa. Nah, di sana nanti mereka memperoleh, mereka hanya bersenda gurau ya, tidak berkeringat. Keringatnya misik atau misik minyak harum. Mereka memperoleh rezeki di pagi dan sore hari, pagi hari yang tidak berakhir dan sore hari yang tidak berakhir, tidak berawal. Kada tahu siang, kada tahu malam, sudah nikmat semua, ya, nikmat semua dan dihibur semua oleh penghuni surga. Orang yang terakhir masuk surga dan paling rendah kedudukannya, terakhir betul, paling rendah kedudukannya, akan memiliki penglihatan dan kerajaan sejauh dan seluas 1000 tahun. Itu paling terakhir. Kayak apa? Yang awal. Maka umat Nabi Muhammad ini paling duluan masuk surga. Masya Allah. Yang paling awal masuk surga. Karena Nabi minta kepada Allah, saya tidak akan gembira, tidak akan senang sebelum umatku duluan masuk ke surga. Ujar Jibril, ya sudah umat pian berdahulu pokoknya ya Muhammad. Nah, dikabulkan Allah doa. Maka dari itu kita sebagai umat Nabi Muhammad ini punya beban. Apa bebannya? Kayak apa supaya kita tetap sesuai dengan harapan Nabi. Jangan sampai kita di terakhir naudzubillah. Nabi mengharapkan semua umat Nabi Muhammad awal masuk surganya dibanding umat lain. Ya, sering saya katakan kita ini umat yang akhir, tidak banyak saingan. Kalau umat terdahulu banyak saingan. Ya, contoh para sahabat saja, belum kita bicara nabi-nabi. Para sahabat saja, kalau sahabat dulu kalau mereka berderma, wah itu saingan. Turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan tanalul birra, tidak mencapai kebaikan hatta, sehingga tunfiqu, mereka berinfak, mimma tuhibbun, apa-apa yang mereka cintai, yang mereka, harta benda yang mereka senangin. Abu Bakar begitu mendengar ayat ini langsung balik ke rumah. Ayo sini emas semuanya, bininya dikumpulin, anak-anaknya kumpulin, harta dikumpulin, diserahkan kepada Rasulullah. Sampai Nabi tanya, ya Abu Bakar, kayak apa lagi kem, atau anak bini kem ditinggali apa? Allah dan Rasul, habis. Karena harta yang disayangin. Ini memberi orang mandi mayat, Pak. Mayat diberi tapih nang bakas, pemandi mayat yang dikasih sarung atau tapih yang basah itu.
gayung mandinya itu. Sampai takut tenang bini. Coba kalau kita ngasih pemandi mayat yang baru, wah ini yang meninggal bos, ya paling enggak sarung Samarinda bertiga, kecil aja bertiga berapa. Iya. Jadi si Dinang memakai, masya Allah, ini nang basah-basah tuh dikumpulakan. Loh, kau tahu, aku dulu pemandi mayat, wah ini kena akun lagi. Jadi gayung-gayungnya sampai nang sabun bekas mandi mayat diunjuk juga ke tukang mandi mayat. Aja kita ini nih. Ya kalau kalau orang Banjar gitu, semuanya pak ada gula apa macam penghargaan kepada orang yang memandikan paling gak yang bagus ini mimmatu hibbun, yang kamu sayang, kamu cinta dengan barang yang bagus, iyalah kasihkan sudah. Coba. Jadi para sahabat setelah mendengar ayat itu, wah semuanya berinfak. Wah melihat kayak gitu Umar bin Khattab juga demikian. Cuma Umar masih abangnya ketinggalan. Karena Abu Bakar walaupun sedikit habis-habisan. Umar, wah aku harus lebih daripada Abu Bakar. Tapi masih banyak ketinggalan hartanya. Nah tetap Abu Bakar yang hebat. Ya. Artinya para sahabat itu berlomba-lomba. Kalau kita beda. Loh, kok sampean cuman 3 kotak nasi ketika maulid masih mending. Itu tetangga aku cuma 1 kotak aja kok. Sampean kok cuma 1 kotak masih mending, tetangga aku enggak. Aku ini masih mending loh. Masih bisa impak walaupun sedikit, tetangga aku enggak. Nah, kalau orang sekarang gitu ngambil yang paling rendah dia. Ya, apa aja masukkan di celengan. Loh kok cuma 5.000 masih mending. Tadi yang sampingku cuma begini aja dia. Dicilinginya aja. Nah, kalau aku masih mending 5.000 kan. Jadi masih ada aja baiknya aku di sini, masyaallah. Kalau dulu oh saingnya. Ada yang sholat sunat 100 rakaat, oh tetangganya paling enggak 150 rakaat. Ada yang berzikir sekian, oh tetangganya demikian. Kalau sekarang enggak. Lah sampean kok cuma sholat duha 2 rakaat aja. Yang bagus kan 8, masih mending. Tetanggaku enggak. Masih mendingnya ini yang repot ya. Nah orang yang terakhir aja kayak itu luasnya ya. Kedudukannya memiliki penglihatan dan kerajaan sejauh seluas 1000 tahun. Ia tinggal dalam istana-istana yang terbuat dari emas, tenda-tenda yang terbuat dari permata. Dia lihat dia daya lihatnya sangat kuat, pandangannya kuat karena di dunia tidak pernah melihat yang maksiat. Kalau kita nih sudah kalau lepas kacamata sudah ulun sudah 50 nih merasa sudah. Iya, beda sudah. Apalagi yang 60 ya, beda lepas ya kacamata, beda. Tapi kalau cewek masih. Kalau di sana kita tajam penglihatannya, masya Allah. Kenapa di dunia tidak pernah digunakan maksiat? Makanya kalau kita apa baca Quran melihat mushaf, karena mata kita melihat huruf Arabnya itu bu, huruf Arab ya kalau bahasa kami itu nilainya tersendiri. Jadi jangan merasa hafal lalu nggak lihat. Karena ketika ada ulama yang meninggal dunia dan temannya juga temannya yang hidup bermimpi ketemu ulama tersebut. Dalam kitab Ta'lim wal Muta'allim dijelaskan, lalu ulama yang hidup ini bertanya, apa yang membantu kamu sekarang dalam di dalam kubur ini? Apa kata beliau? Membaca Al-Quran dengan melihat mushaf. An-nazru ilal mushaf. Jadi kalau kita melihat, baca apa? Yasin ke apa? Dilihat, masya Allah. Jadi pahala tangan dapat, pahala mulut dapat, pahala melihat tulisan-tulisan kalamullah pun dapat. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita berataan panjang umur, sehat badan, murah rezeki, anak cucu kita beriman, soleh-soleha, dan mudah-mudahan kita sekeluargaan selamat dunia akhirat. Mati kita husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah.
Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin amin ya allah ya rabbil alamin bismillahirrahmanirrahim wa anna ya karim wa huwa anna ya rahman wa huwa anna ya rahim allahumma shalli 'ala an-nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaghil aghyar wa miftah babil yasar sayyidina maulana muhammadin al-muhtar wa alihi al-adhhar wa ashabihi al-aghyar 'adada ni'amil ladzina allahumma anfa'na bima 'allamtana Allahumma anfa'na bima 'allamtana Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbi faqina fid-din 'allimna rushda rabbi zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahma Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ah wal batila batila warzuqna ijtinabah Rabbana aftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin Rabbana atina fid-dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adhaban nar Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.